Oke, kita lanjutkan dan saya akan mencoba lagi game saya. Dan di sini jika saya menabrak ini, oke, saya akan kembali dan oke, saya akan hati-hati melewatinya. Oke, semacam itu. Dan sekarang jika saya menabrak ini, saya masih belum mendapatkan pengurangan kehidupan dan saya akan memberikan fungsi di sini juga. Dan saya menuju ke yes, saya simpan. Dan saya menuju musuh yang dua. Dan di sini saya juga memberikan add event. Lalu collision abem O. Dan di sini saya memberikan sama seperti tadi. Saya menuju ke sini dan memberikan live main 1 dan relatif. Lalu klik OK. Dan selanjutnya saya memberikan di jam to start. Lalu saya memilih objek dan abem O. Saya klik OK. Dan sekarang jika saya preview, saya mempunyai hidup 4. Saya menabrak dan hidup saya 3. Lalu saya di sini hati-hati. Ciat. Oke, dan saya mempunyai ini dan saya menabrak ini dan saya kembali ke start lagi, hidup saya tinggal 2. Dan dengan kehidupan 2 ini, saya harus berhati-hati untuk mencapai finish. Intinya seperti itu. Dan sekarang kita akan mencoba membuat fungsi game over dan mungkin apalagi yang bisa ditambahkan di sini. Oke, mungkin untuk sementara seperti itu dan oke, fungsi sampai detik ini benar semua. Dan oke, mungkin di tutorial selanjutnya saya akan mencoba membuat pernyataan, membuat fungsi di mana saat hidup dari player ini 0 itu akan game over. Mungkin semacam itu. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Salam.